Harga bahan bakar minyak bisa dibandingkan dengan harga komoditi lainnya. Celakanya, harga minyak dunia justru lebih murah daripada air yang dikonsumsi manusia per hari. Kami paparkan dalam grafis angka bicara. Ya, harga minyak dunia kini telah menyentuh harga 26,76 dolar Amerika Serikat per barel. Perlu diketahui, satu barel terdiri dari 159 liter. Artinya, harga minyak mentah per liter hanya 0,16 dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.187 rupiah saja. Saking rendahnya minyak harga minyak dunia ini, bahkan lebih murah jika dibandingkan air mineral yang kita setiap hari konsumsi. Dalam sebuah survei 1 liter air mineral di dunia rata-rata dijual seharga 34,98 dolar Amerika Serikat per barel atau sekitar 0,22 dolar Amerika Serikat per liter. Dengan kata lain, hampir 9 dolar lebih mahal dibandingkan minyak per barelnya. Uniknya minuman ringan bersoda justru dijual lebih mahal lagi. Di Indonesia rata-rata dijual Rp7.500 per kaleng yang berisi sekitar 250 ml. Sementara harga minuman soda di dunia bahkan mencapai 85,2 dolar Amerika Serikat per barel atau 60 dolar lebih mahal jika dibandingkan harga minyak mentah yang menjadi tulang punggung energi kebanyakan negara.